Karena banyak orang takut anak sekolah agama takut tak makan. Padahal sengaja dibuat Allah jauh antara otak dengan lambung supaya kita jangan terlalu memikirkan makan. Dan aneh manusia zaman sekarang sibuk mencari makan sampai tak sempat makan. Usus belobang sakit mah gara-gara tak makan karena sibuk cari makan. Tidak mau menyekolahkan anak sekolah agama karena takut tak makan. Dijauhkan Allah lambung dari otak supaya kita jangan terlalu memikirkan makan karena berbagai macam penyakit al-ma'idatu kullu da. Semua penyakit berawal dari lambung. Jadi ada yang terlalu memikirkan makan karena otaknya dekat dengan lambung, akhirnya disebut dengan otak udang. Kalau ada yang meminang anaknya SH, MH, cepat diterimanya. Tahu dia pengacara, gajinya per detik. Kalau ada yang meminang anaknya SE, sarjana ekonomi, tahu dia. Ini kerjanya menghitung duit di bank, walaupun yang menghitung duit orang. Kalau ada yang meminang anaknya dokter, mau apa lagi, cepat-cepat diminangnya, walaupun tak sebayang. Tapi kalau SAG datang meminang, tak dikasih masuk, sarjana alam goib. Apa yang bisa nanti dikasihnya? Ini yang saya ceritakan ini fakta dan data.